apalagi dimanapun itu, kayak di sekolahan. Kita berharap berdoa bersama-sama semoga bully udah nggak ada lagi, itu aja. Oke, makasih. Kan pelakunya itu malah orang yang berprestasi, pintar ngaji, sekedar kecewa nggak sih kan pelakunya malah orang yang berprestasi nih, bullying. Seharusnya gimana ya, sebenarnya kasihan juga, padahal dia mempunyai kelebihan yang pasti yang dikasih sama Allah. Tapi semoga dia berubah menjadi lebih baik, itu aja. Amin. Terima kasih.